Raksa Art Production. Abdi alim dipi bohong lumanis rajet hati mata kering paling ping jadi dipipi Sia petapana cari si kang lino acara si kang lino acara kang Brahmana til kasamia pada ya kei itu petapana cari si kang makalinu ya makalinu siwala salin pusana semangat di pertapaan giraca katingal sang maha pegawan sempani nuju lengah wonten dina kursi hoe di tilaman kubulu doma. Sakikirin itek nyanghei jangot bodas kumis bodas bari tokroh-tokro awahing parantos kajurung kuyu swa parantos sepuh parantos kitu pangersana yang maha murbeng alaman sifat las asih kasaku makhluk nukum kacarios mastakan naklana Jayadrata anu katigasku senjata pasopati kersana yang murbeng alam raglan tipainun Raksa Art Production lumiar panji lumawa semancur kaya ispulang selena jajuara mantu kaya wikuna umi alpan di lumawer curmancur ya kaya wikuna urpung jarak kaya wikuna wes kemasikal kaya mapan bahaya celaka usorang lajeng mae sang pandita kaget pacampur jeung rewas rempan pacampur jeung risi inggis awak ninggal sirah manusia tanpa awak aduh nepi ka kitu sanajan saliwat ke apa ieu teh anaknya dari batu ke sekolah dari malangkung gitu nad sandri-sandri syukur ngalapalkeun euy dina bangsa jumpa jam asihan-asihan nya pindah ari-areuweuh gawe teh sing daraek tuncap tancep papelakan we melak jelema bisirek dalahar eueuh deungeuna pek nyalair lauk di balong nah teh balong teh nu batur teh ai jauh ka uyah euy alah nyaki tukur nanyakeun anak kesindin Sabab nganu kursi eta si Raja Gondrong. Itu ayu batu kasarang plek. Aduh anak aing Jayadrata datang kari huruna. Aing ngarasa bunga lamun anak mati di medan juri tetela anak aing pahlawan. Wajar gugur di medan tempur demi kaum. Tapi sabalikna aing ngarasa tu genah rugi diri bared hate budi kecut karisut kuraweg bal. Lamun sudah anak aing Jayadrata paeh kujaran taktik siasat licik parapan. Itu ada blok mana? Ngagamang lainnya. Jayadrata saketi dialing-aling salaksa dihalang-halang. Ayeuna anjeun geus kari puluna wunggul. Herang. Tetela aing geus apal anu ngabunuh maneh teh Kresna jeung Ajruna. Ayak keneh nu tinggalin dina gugusi. Lamun di esan ngeunah asar jakal puket. Kahayang teh paehan mapaehan. Tong make dikakaya dipisahkeun sirah jeung awak geus kari huluna wungkul ditemongkeun kana beungeut bapan. Ieu teh nganung ciri jeung harti sarua we jeung nangtang diadu kakolo. Bener nya. Urang Pandawa mah teu boga wiwaha. Santri pangtahlilkeun anak aing. Di mana geus kapangih awakna teu ngeunah dikubur huluna wungkul mah. Da kudu kabeh ka kubur. Kukit. Asa panen euy. Panen. Kakara aing ngahakan dawet. Kresna aing nyaho Bratayuda lain keur kakuatan tanaga Wisnu lain keur kakuatan dewa Kama nu aduh lah eueuh deui kolot lawanna kudu kolot sagalak-galak ning orai terang ngegele buntutna. Raksa Art Production gede kanya kadu jadi anak ulas asih karun layan turunan boro-boro jelema pan-panayagan ge ka anak mah nyaah belaan kahakanan di panggung dibungkus bawaeun balik keur anak kitu panayagan mah. Alah, nah batuk teh manis ada karet api ngalam. Jayadrata moal aya nu bisa malikeun kanyeri mulangkeun ka peurih lamun lain abah sorang. Ayeuna maneh sanajan kari huluna wungkul rek dihirupan ku abah. Sanggeus maneh hirup hulu tanpa awak dina sungut maneh rek diasupan senjata kahok anu seketungtung pada tungtung ulah waka mantog kana lahunan aing lamun sirah Pandawa nu lima can kabawa prajurit Pandawa can ancur kintu sumpah janji sadkula. Nah, aya mangindeg kieu. Tah. Gayenan. Hayang nyobaan aing mun urang Pandawa. Karinyo disoteh aing daging jeung kulit ari tanaga mah mampuh ke. Bela perlu borok sifat ning manusia makhluk hukum ladang di jagat maya pada sanajan dewa seking cungring salaka waing bakal diaut-aut bila perlu. Naon hartina si Kresna make pipilueun pan si Kresna teh wasit na perang Bratayuda. Resmi dituduh ku dewa. Na wasit make berat sabeula. Dina kanyataan nama berat keneh ka Pandawa batan ka Korawa. Buktina moal nepi ka ngajolor tinggal hulu anak aing lamun lain pagawean si. Sadri di mana geus kapanggih awakna anak aing jaga pangtahlilkeun kumaneh kudu daek di imah aing ngariung nya mimitina tina solali sangkan dari maneh mah solali kabisaan awa-owa eng hah teu aya ulah nyebut teu aya dianta Wisnu aya oge nu lekat berecan nyaho jampena mubadi ha nyata maneh ai duatur ai kama sigit geus daek jumpa jampe geus apal jampena geus bisa tapi kalakuan anger wae maneh teh ha oh rai sinena sakitu anak terena Kersana yang berbengalam dan tumah kawasa sapan jalan tinekanan sakapal lainnya dikabu Kelana Jaya Drata sanaus mungkantun masyarakat alas kekir terdapurina kadia malam itu merapi-ngapi sakilat biasa hirup hurip waras bangunan kaget kunirang nyempen sare anglilir merah bangunan kaget kunirang nyempen sare tanah amung salahnya buat indama yang ngakin sadaya-daya kaulah tigus dipergasa dikaniaya Tuhan kaya kurang Pandawa Rama, tong make ngadu ka kalau, jeung ngadu mah mending pasang, nu kolot ge ngereueuh keneh kana pasang, waleh merekis na pesak teh nomor kasep Jayadrata. Aing nu tenginahna aing nu peurihna ku tinakan satria penengah Pandawa lan Prabu Dwarawati saking prajahing lain. Ayeuna maneh kudu indit kategal ku setaran dua tangan ulah waka mantog kana pangkonan ama lamun sirah Pandawa nu lima can ka Bandung. Tumpes kakuatan Pandawa. Teu kituna ge geus aya hubungan diplomatik antara Astina jeung Pandawa kiwari geus pecah belah ku tindakan Bratayuda. Anu dikelebetkeun Bandara hing Tegal ku setra hasil tina musyawarah rapat di Astina harita nu jadi duta Prabu Kresna sarta Kapino jadi saksi dituduh dina rapat nu diayakeun musyawarah sabadana Kresna duta nya ngadeg perang Jaya Winangun Bratayuda. Tadi nama haing teh moal kipilueun arera. Tapi bongan sarua jeung mancing kakuatan Pandawa. Heh, maneh geura irit. Moal paeh-paeh deui ditapakuran ku aing di dieu napang radina. Anjeun init aing tapakur moal moal apes-apes deui. 1000 kali sapoe mati moal paeh. Lajeng Kelana Jaya Drata sakunduri pumuan tengar saneh hingkang rame kejas memapat datang hingkang sabarantas dumugi hing tegal kursetra sirap Jaya Drata kegorolongan amuk-amukan sahina kabeh prajurit ancur tumpul mati pating koceak pating jarit jabat isian rempan resi ini setepa campur jeng nyeri ku tindakan anda. Wah, ayah setan mundur. Ayah setan. Ayah setan. Ayah setan. Sapada harita kabeh para Pandawa ngaraos kaget lingsem ningali. Masakan Kelana Jaya Drata anu amuk-amukan hintegal kurset utamina katingal kusatria penengah Pandawa Arjuna teras unyukan ka ingkang Raka Prabu Kresna anu kalarasan nuju ngayung di perkemahan randu watangan layuan aya naon rai aya naon sadaya-daya kakang aya sirah manusia nu amuk-amukan tetela ieu teh sirahna Jayadrata ieu teh sahaan geus jadi dalangna. Ah, akang ngarti ieu taktik siasat elmu na begawan sempani elmu ieu babari akal sebab itu elmu na teh tapakur lamun salah nyarita pasti bakal bisa ditumpas dan akang nu bakal init ka giri cala antos anu sageda. Yai, Yai Arjuna. Kaula nun kula Kakang Prabu Dwarawati. Mangga tinggal wujud tapakur. Ieu tapakur teh nu diomongkeun teh eulian jampena teh Jayadrata hirup, Jayadrata hirup, Jayadrata hirup. Ieu lamun salah nyarita. Rek nyebut hirup, rek nyebut mati telas kikeun tedak gurina pasti bakal paragat nyawa nu amuk-amukan. Ieu teu jadi salah. Lajeng numutkeun dina ujaring cinarita Kresna ngagoda nu tapakur begawan sembang. Begawan sempani kedah nyebat Jayadrata hirup nanging kumargi digoda jadi lepat misangem kakarah misangem Jayadrata mati atuh saharita kene gredeg jeger rentetan gludug cegur sinauran kilat pating berasat ingkilaban pating beranyai las kekir tedak gurina kadia malam tumrapi ngabi sirah Jayadrata nu amuk-amukan paragat mati saharita kene tabah. Kalau semana lain kang natawah sang maha pinanita hing sabar darana saking kircala numutkeun dina jaring cinarita kumage parantos nyeleweng tina hukum perang Jaya Widangun Bratayuda begawan sempani ge kenging hukuman satimpal sapu sareng hukuman mangsa harita ras dianterkeun ka Lawang Panyara. Lamun kiwari mah disebutna teh lembaga pemasyarakatan. Namun waktu sarita mah teh acan aya disebutna teh Konyara Beusi. Kitu numutkeun ucaring cinarita. Ka kuping earna surak ambal-ambalan. Ayeuna Pandawa aya dina kamenangan sempani gugur Jayadrata hancur numutkeun ucaring cinarita. Larasan ieu kaula teh percanten we kana kasaktianana hingkang Raka Prabu Dwarawati lamun taya pitulung salira kaula teh geus ngabunuh diri kakang kaula moal nganyeri deui ka Subadra apan Subadra teh rai kakang nuhun dahuan teh gede belana abdi moal nyanung-nyanung deui semet ayeuna ka hari rek dipikanya teh nganukur Subadra we nu jadi buah hati si kakang kitu. Oke asta jinga ulah nya soalnya nu ada kumaha eta mah geus jadi pagawean tapi ing saha itu saha mah leres panganika Gatot Gaca imbalan mang kaulah ngering bunga kamar batas sudah tetapi norade oge ayeuna urang geus menuju aya dina kasalamatan jauh balah kiparak rezeki muga-muga urang aya dina kamanfaatan nyubadanan sagala rupa patekadan suci pamiarsa Raksa Art Production ieu carios anu kapihatur gugurna Kelana Jayadrata urang cekapkeun dugi ka dieu sarta mudah-mudahan baik sing aya dina kamanfaatan sareng kamaslahatanana amit mundur tutup lawang sigut taka kembang pinatik sumedang bagan.